Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada video baru pula. Hari ni nak upload, nak unboxing barang aku order daripada Lazada. So yang ni kira apa, new upgrade lah untuk aku punya setup dengan sekali untuk video, sebab selama ni aku rakam guna handphone kan. So aku dah beli benda baru lah untuk ganti benda tu, untuk ganti kamera aku, kamera handphone aku. So kali ni kita akan tengok lah apa benda yang aku dapat, aku beli lah. So nombor aku dah ni dah apa, so kita akan buka lah ni pisau tu. Okay, ni aku rasa tak payah pakai pisau kot, tak apa, bagi tinggi sikit. Nampak senang tengok dia tinggi ke. Okay, sekejap lah. Okay, alright. So kita akan buka. So ni aku tak tengok lagi barang apa, sebab aku kerja. So benda ni sampai PKG ni waktu aku tak ada rumah lah. So aku minta tolong untuk aku lah, kira tanda tangan untuk benda ni. Terima kasih. Ni kira live lah buat macam ni. Cuma nanti video ni bila dah masuk ni tak live lah sangat. Masa dah boleh agak ke benda apa. Oop, sit. Tengok. Okay, ha, ni dia action cam. Ini nampak oh. So ni dia action cam SJ7000, tak silap aku yang jenis ni. Apa yang aku tahu kamera ni, sebab aku pergi tengok kat pedal kan, harga dia memang mahal, sampai dekat 200 setengah. Paling murah aku jumpa 249. Ada satu kedai tu sampai 300 setengah. So aku kalau nak recommend lah, kalau korang nak beli, korang boleh tengok kat Lazada lah. Baru RM99 ni. So yang ni, okay, macam spek dia ni, dia kata lah ada boleh rakam 1080p video dia. Aku rakam video sikit. Dah dah 12 megapixel. Dia punya shooter, dia pakai CMOS sensor yang ni kan. Itu dia banyak color, tapi aku ambil color merah. Sebab aku imaging, nampak merah. Okay, so lain-lain. So dia boleh buat 1080p, 30fps ataupun 720 lah, 60fps dan seterusnya. Lepas tu 4 kali zoom. Lepas tu boleh buka microSD sampai 32GB. Bateri tahan 80 minit, kira sejam 20 minit lah boleh tahan. Okay lah tu. Bateri 900mAh, berat 44g tanpa bateri, 58 kg dengan bateri. Kira 14g tu dekat bateri sajalah. Dalam ni aksesori dia tu ada bagi waterproof punya case sekali dengan bracket, atau dengan clip, atau basikal punya bracket, multifunction clip, camera clip, helmet, helmet seat, helmet clip kot. Bandage dia yang nak cleaning tu, power adapter, 3M tape oh, USB cable untuk charge oh, dengan bracket adapter sekali dengan manual. Ini tu dia cakap lah boleh buat untuk dashcam yang kita, untuk record motion activation pun semua. So aku rasa tak boleh lengah lagi, aku rasa biar aku buka lah yang tu sebenarnya. Kalau nak tunjuk pun nak tengok, aku akan buka lah. Okay, style resmi lah. Aku bagi tu orang balik. And okay, ni baru keluar kan. Oh, aksesori dia banyak. Ni okay. So dalam ni ada kamera aku sendiri. Ni kamera tu jadi guna wifi untuk transfer data lah. Wifi built in. So ni dia letak dalam enclosed punya ni lah, casing ni. So yang ni tak silap aku, aku klik mata ni dulu. Nantilah aku buka. Okay, fail. Tak apa, nanti aku tengok macam mana aku nak buka mata ni. Wah, so slow. Tu dia bagi extra punya macam lens ni. Kalau aku layan ni pecah eh. Untuk yang underwater. Lepas tu ni yang sweatband. Ni ikat dia. Keluar tadi. Lepas tu adapter. Pasal ni helmet adapter. Yes, untuk helmet ni. Dua. Satu mungkin aku kan mount dekat motor saya. Ataupun aku ikat je dekat motor kan.
pada USB, nak charge lah. Dia pakai USB biasa ya, USB 2.0 pasal ni. So lagi satu ni, ini kad ni. So kabel tie, so mounting ya, mounting bracket lah. Nyok ni bagi, dapat nyok. So klik pasal yang untuk strap ni. Ini kalau nak buka basikal. Tapi nanti kalau soal ni aku letak kat motor ni kan. Okay, ni kat motor. Buka side mirror kan. Tu bagi yang ni. Yang ni. Tu lagi satu bracket dengan charger dalam plastik. Ha, tu dengan extra ni. Kabel PC ni dengan 3M tape dengan manual. Manual ni nanti aku baca lah. Ha, kalau aku rasa. So nanti lepas ni aku rasa yang tu je lah untuk unboxing kali ni. Nanti lepas ni korang tengok semua video aku, semua dah, semua video aku bukan rekam guna action cam ni lah pula. Tak ada pakai handphone lah. Lagi aku kena beli SD card lagi satu untuk dia ni. Sebab lah ni susah ni agak. Okay. So kita tengok dalam lah. Last sebelum aku nak tutup ya. Ni design dah. Tapi ni dia ada macam, depan ni macam rasa macam rubber macam, nak tahu macam getah-getah texture ni. Ini macam texture tu tak mau bagi ni. Tu display dah. Okay. So pasal yang tu je lah setakat ni video kali ni. So nanti apa-apa hal korang tengok dan korang nampak aku dalam video lain lah. Aku pakai kamera ni untuk aku buat vlog apa semua lah. Senang sikit. Sekarang lebih aku pegang telefon mata, aku bahaya lah. Kalau aku jatuh ke telefon ke apa kan, kalau telefon aku tiba-tiba untuk call WhatsApp semua. So setakat tu saja untuk video kali ni. Nanti kita akan jumpa lagi dalam video lain. Jangan lupa untuk komen, like dengan sub lah channel aku. Okay, bye.